Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah panduan cara mengirim tugas atau mengupload tugas di LMS Mumtaz, di mana tugasnya memiliki bentuk file yang ukurannya besar, seperti video ataupun audio. Bagaimana caranya? Langsung saja, pertama-tama buka browsernya di komputer kita, kemudian kita pilih tanda kotak-kotak 9 di sini. Di sini pastikan tampilannya Google dulu. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih drive, kita klik drive-nya, akan muncul tampilan drive seperti ini. Kemudian kita pilih klik new di sini, kita klik folder ya, kita klik, kemudian kita berikan nama foldernya, misalnya namanya adalah tugas. Kita klik create. Nah, di sini akan muncul folder tugas. Kita klik dua kali di folder tugas yang ini, yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita klik kanan di tempat yang kosong. Kita klik kanan, kita pilih upload file ya. Kita pilih upload file yang ini nih. Kita pilih upload filenya. Kita cari filenya. Nah, di sini akan saya contohkan video dan audio ya. Ini saya klik di sini, ada dua, klik open. Oke. Kalau sudah, maka kita akan upload ini ke dalam Mumtaz. Caranya, kita cari link dari dua file ini ya. Nah, saya contohkan dulu yang audio yang ini. Yang audio, jadi kita tinggal klik kanan di filenya, kemudian kita pilih ini get link ya, kita klik, kemudian di sini kita harus ganti restricted ini, dibatasinya kita klik menjadi yang bawah anyone with the link, jadi siapa saja bisa melihat yang memiliki link ini ya, kita klik. Nah, di sini viewernya biarkan saja ini adalah viewer, jadi siapa saja yang bisa melihat ya. Lalu kemudian kita tinggal klik copy link, klik copy link, kita klik down, kemudian kita buka aplikasi Mumtaznya ya dengan akun masing-masing. Nah, ini saya contohkan sebagai murid. Klik login, kemudian kita cari tugas sekolahnya ya. Kita klik ini tugas sekolah. Nah, kemudian cari tugasnya. Misal saya contohkan yang audio ya, saya pilih ini Tilawah Al-Baqarah. Saya klik ini, klik nama tugasnya. Saya klik di sini. Nah, kemudian di sini kita upload ya judulnya, misalnya tilawah ya. Kemudian di sini kita pilih yang paling bawah Google Drive atau sejenisnya, kita klik yang ini. Kemudian yang tadi sudah kita copy, di sini tinggal kita klik kanan paste ya, atau copy paste ya, kita paste, kita tempel di sini, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Jadi tinggal kita klik simpan saja. Ya, tinggal kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Jadi nah, di sini sudah muncul judulnya tadi, judul tugasnya tilawah ya. Ini file yang diupload ini tilawah ya. Coba kalau kita klik di sini. Nah, nanti di gurunya bisa dilihat ya. Misalnya dia download dulu bisa, atau biasanya muncul di sini. Nah, ini misalnya kita download dulu. Jadi nah, di sini filenya sudah ada, kita klik. Nah, ini rekaman ya, bentuknya audio. Oke, saya stop.
Ini nanti gurunya bisa melihat rekamannya ya. Oke, saya kembali lagi ke file yang ada di drive tadi. Nah, yang video sama, kita klik iklanan di videonya yang ini ya. Ini kalau ada tanda ini, nah, tanda ini berarti artinya linknya sudah dibuat link untuk dapat dilihat oleh siapa saja yang punya link ya. Kalau ini belum, maka kita klik kanan di file video, kemudian kita pilih get link seperti tadi. Kita klik. Nah, kemudian ini restricted-nya kita klik. Ya, kita klik, kita ganti yang ini. Anyone with the link. Kemudian kita copy lagi yang ini ya. Kita copy. Klik copy. Oke, sampai muncul tulisan link sudah di copy. Klik done. Kemudian kita balik lagi ke Mumtaz. Kita cari tugas yang disuruh untuk mengupload video. Misalnya di sini adalah tugas setoran hafalan ya, yang ini. Maka ini kita klik. Nah, di sini tinggal tulis tugasnya apa. Misalnya hafalan ya, hafalan At-Takwir, surat At-Takwir misalnya. Oke, di sini jangan lupa kita pilih filenya, kita klik Google Drive atau sejenisnya, kita klik. Kemudian di sini klik kanan. Nah, saya ulang ya, klik kanan di sini, kemudian kita tempelkan atau paste ya, kita klik. Kemudian klik simpan. Nah, kita klik simpan. Oke, sudah selesai. Nanti di sini ada judulnya. Jadi kalau udah di-upload ada judulnya nih. Hafalan At-Takwil. Ya. Nanti di Mumtaz gurunya tinggal bisa dilihat. Nah, kita lihat dulu ya hafalannya seperti apa. Nanti link ini akan lari ke drive. Nah, ini nanti bisa dilihat sama gurunya seperti ini. Tinggal di klik klik play. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Oke, saya pause. Sekian panduan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.